Lihat ini GMC. GMC apa ini? Terrain ya. Bannya lihat guys. Oh iya Terrain tuh. Aman, nyaman, tanpa takut ada yang nyuri, masya Allah. Nah ini GMC Sierra Classic. GMC Sierra Classic ya, mobil jadul keren, suka banget saya. Dari baknya ya, yang pernah Om Mobi review ini lebih keren abis. Interiornya guys, tapi manual ya interiornya ya, Sierra Classic mantap. Ini yang saya seneng ada pinggulan ininya nih. Ini mobil tahun berapa ini ya? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan di video ini sekarang saya lagi ada di tempat dealer-dealernya mobil-mobil mewah. Nah itu di belakang saya Lexus tipe terbaru ya, hybrid. Nama tempatnya ini tuh Auto Mall. Jadi Auto Mall itu di sini tempat nongkrongnya anak-anak muda Arab. Di belakang saya ini kafe, terus ada salon ya. Tapi ini tempat dealer-dealer mobil mewah. Tapi di video ini saya bukan mau ngebahas tentang mobil-mobil mewah. Ngebahas tentang keamanannya. Seperti biasa sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum biar nambah semangat bikin videonya. Dan lebih semangat mengungkap fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia, khususnya di Jeddah guys. Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah, bisa DM saya secara langsung. Jadi di tempat ini ya, semegah ini dan semewah ini, dealer dari berbagai macam merek mobil, dari merek Mercedes, Lexus, Skoda, Jaguar, Mitsubishi, semuanya ada mobil di sini, mobil-mobil Amerika, Jepang ya. Tapi kenapa di tempat ini tidak ada satupun security ya? Harusnya kan di berbagai sudut ya, tempat exit-exit itu ada security yang menjaga. Tapi di sini tuh tidak ada satupun. Kenapa ya? Karena di sini mungkin warga sini atau masyarakat sini itu merasa aman. Dan bisa jadi pelajaran juga buat kita ya, untuk semua teman-teman saya orang Indonesia. Jadi jangan tergiur sama kendaraan, mau motor, mobil yang bodong ya. Jadi kalau kita beli kendaraan yang bodong termasuk penadah, semakin kita sering membeli kendaraan tanpa surat, berarti kita sama dengan mendukung para begal ataupun para maling. Nah di sini itu tidak ada sama sekali mobil-mobil seperti itu tanpa surat yang resmi ya. Makanya orang sini mau nyimpen mobil kasarnya di tengah padang pasir, itu nggak ada yang berani ngambil pentilnya pun sekalipun. Kita sekarang sambil jalan ya, coba lihat guys. Kalau saya jahil ya, mungkin mobil saya itu nggak ada tutup pentil. Lupa ya waktu nambah angin, tutup pentilnya itu nggak dipasang lagi. Kan kalau kita jahil bisa ngambil di sini, nggak ada orang lihat ya. Tapi di sini tuh masya Allah, mobil-mobil mewah sekelas Range Rover, orangnya itu nggak takut spionnya atau emblemnya. Ini kan pentilnya mobil gini tuh kan bagus-bagus. Pentilnya mobil Range Rover ini. Ini Discovery, terus Jaguar ya. Aman. Sekali lagi buat teman-teman di Indonesia, daripada kalian beli motor bodong, mending kalian beli motor mending kredit lah. Kalau memang nggak mampu gitu ya, atau ya banyak cara lain, jangan sampai beli motor bodong gitu.
sampai saya itu sering ninggalin mobil, itu mobil saya sih simpen di situ, ninggalin mobil tanpa dimatiin mesinnya itu. Saya hidupin gitu ya. Jadi memang mengurangi inilah, mengurangi pengeluaran ya, pengeluaran untuk tempat ini. Nggak pakai security gitu, aman. Mudah-mudahan di Indonesia dari sekarang sampai seterusnya itu insya Allah tidak ada begal lagi ya. Merasa aman kemanapun kita berada. Untuk memerangi begal itu sebenarnya mudah. Ya itu tadi, dengan cara jangan mau beli kendaraan yang tanpa surat. Itu penyakitnya di Indonesia tuh seperti itu. Orang sini, semiskinnya orang sini, itu gak ada yang mau beli kendaraan tanpa surat. Wah ini guys, saya mau lihat nih, ada dealer. Ini apa ini? Yamaha. Yamaha. Cuman masih ditutup tuh. Mataharinya guys lumayan ya, lagi silau-silaunya. Hari ini ya sepertinya bakal panasnya bakal lebih parah nih, hari ini bakal lebih panas karena mataharinya udah kelihatan banget menyengatnya. Kalau kemarin itu jam segini enak ya, nggak terlalu menyengat. Kalau hari ini menyengat banget karena lembabnya berkurang. Kalau lembabnya tinggi, mataharinya memang redup. Nah, tempat-tempat nongkrong anak-anak muda di sini nih. Tuh lihat kafe sampai di atas ya, tempat sisa. Saya kalau pulang mau nyimpen mobil, markirin mobil di sini nih. Ada tukang cuci di sini tuh. Ntar mau ya berapa bulan lah, suruh dicuci tiap hari ya, karena ada embun gitu. Negeri yang diberkahi, aman ya guys. Mudah-mudahan Indonesia lebih aman lagi dari Saudi Arabia. Jadi tidak lapar melihat benda yang bukan haknya orang sini. Lihat di tengah dealer-dealer mobil mewah itu ada pohon pisang guys. Jadi pohon pisangnya bukan satu, lagi berbuah. Bagus ya tuh buahnya. Ini buat mepes ikan, daunnya mantap nih. Nah tempat ini ada di pinggir atau depannya Red Sea ya, mall besar yang pertama kali diadakannya bioskop. Nah ini tempatnya di depan Red Sea. Ini mobil Cina ya, hampir mirip Land Cruiser Prado loh, namanya Haval. Oh, mobil-mobil anak muda kesini ternyata. Ini Wrangler ya, apa Rubicon? Jeep, mantap. Lihat ini GMC apa ini? Terain ya bannya, lihat guys. Oh iya, terain tuh. Aman, nyaman, tanpa takut ada yang nyuri, masya Allah. Nah ini GMC Sierra Classic. GMC Sierra Classic ya,
Mobil jadul keren, suka banget saya. Dari baknya ya, yang pernah Om Mobi review ini lebih keren abis. Interiornya guys. Tapi manual ya interiornya ya, Sierra Classic. Mantap. Ini yang saya seneng ada pinggulan ininya nih. Ini mobil tahun berapa ini ya? Di sini juga ada yang seneng mobil klasik tuh. Tuh, mana ininya interiornya kok bagus banget kayak mobil baru. Ini yang seneng spionnya tuh. Stainless guys. Wow. Ini ada Nissan apa nih? Mobil jadul. P6 guys. Ya. Gede mesinnya ini. Apa Nissan apa ini? Oh, Cedric. Ini bacanya apa Cedric ya? Cedric kalau yang salah silahkan koreksi ya. Tuh, ujung-ujungnya saya jadi lihat mobil kayak gini. Ini M5. Suaranya mobil gini, guys. Lihat knalpotnya ya. Akrapopik. Ininya pakai apa namanya? Karbon, serat karbon, dipenuhi dengan serat karbon ya. Mantap jiwa, menggelegar lah. Mobil-mobil ngemewah gini ditinggalin sama yang punyanya tanpa ada penjagaan ya, di depannya itu aman. Masya Allah, negeri yang diberkahi. Kebayang gak kalau di Indonesia ya, banyak mobil-mobil mewah gini, di depannya itu tidak ada pengawalan atau penjagaan gitu. Kita lihat lagi, ada mobil yang lebih edan lagi di sini. Kalau ke sana sama mobil mewah. Ini, guys, ternyata tuh kebuka loh, ya. Lihat. Di dalamnya ada mobil miliaran, nggak dikunci. Ya memang mau diapain di sini aman ya. Pintunya sampai kebuka, lihat. Tuh. Tangan saya bisa masuk ya. Ada Porsche. Mantap. Terus di sini ada Bentley, tapi bentuknya itu agak gimana gitu ya. Nah, Bentley, mungkin Bentley termahal nih. Ya. Ini punyanya Sultan nih, raja sini guys. Bentley. Ini Lamborghini apa nih? Lupa lah. Ntar dulu, Lamborghini apa? Namanya guys, lupa saya. Lamborghini. Ya Allah, lupa saya. Ada yang tahu ini Lamborghini apa? Silahkan komen di bawah. Ini Lexus ya. LC500. Ini mobil termahal nih. Ini namanya Rolls Royce. Kayaknya Rolls Royce Phantom ini ya. Interiornya semuanya kayu loh guys. Semuanya kayu ya. Jadi beli mobil ini tuh kita bisa pesen warna motif joknya, terus kayunya. Di sini di Saudi Arabia mobil ini harganya 3 juta real. Jadi kalau dibeliin rumah ini dapat
mobil dapat pila. Nah, yang lebih istimewanya lagi di mobil ini, nah itu tuh ada yang bulat, ada huruf R ya, RR. Jadi kalau jalan itu R-nya berdiri terus seperti itu, guys. Jadi muter gitu ya. Bannya muter tapi R-nya seperti itu terus posisinya. Dan ini mobil walaupun kempes bisa dipakai bannya. Ya, masa mobil puluhan miliar ya ditambal di pinggir jalan. Ya segitu aja guys untuk video kali ini. Video ringan aja ya. Saya di setiap pagi mau closing di depan Mercedes jadul nih. Video ringan sambil jalan olahraga pagi, menikmati matahari pagi ya. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah. Bisa DM saya secara langsung. Ingat guys, jangan pernah beli kendaraan tanpa surat. Jadi kalau kalian mau menghabisi begal, itu caranya dengan seperti ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.